bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin abdika wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 271 dari syarah kitab Tauhid punya Imam Ibnu Baz. Qala rahimahullahu ta'ala wa li hadza ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu aqadha bi yadi majdhum. Beliau memegang tangan orang yang terkena kusta. Ini masih membahas apa? Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tetapi dengan seizin Allah. Faqul qul bismillahi thiqatan billah wa tawakkulan alaihi. Nabi mengatakan, makanlah dengan nama Allah, dengan percaya kepada Allah dan bersandar kepadanya. Disebutkan dalam catatan kaki ini riwayat Tirmidzi dari hadis Jabir. Tidak disebutkan bagaimana kualitinya, wallahu a'lam. Tapi dulu di Damaj di kesimpulannya adalah apa, ada kelemahan sanadnya. Cuma tak tahu kesimpulannya. Masalah. Iya, sanadnya ada kelemahan. Iya. Ma'aqaulihi sallallahu alaihi wasallam firra minal majdhum firaraka minal asad. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, larilah engkau dari orang yang terkena lepra seperti larinya engkau dari singa. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah, ya sahih. Fal amra la tu'ti bi tab'iha. Maka penyakit-penyakit itu tidak menular dengan tabiatnya, dengan secara alami. Lakin qad yaj'alullahu al-mukhalatata lil marid sababan lintiqalil marad. Akan tetapi terkadang Allah menjadikan percampuran dengan orang sakit menjadi sebab berpindahnya penyakit tadi. Wa hadza bi'idznillahil kaunil qadari. Ini terjadinya adalah dengan seizin Allah, izin takdir, ditetapkan oleh Allah. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la yuridul mumrid la yuradu. Ini salah cetak ini ya. Harus salah satunya, gimana adanya di fathah. Ini kacau. Ya sering cetakan ini gitu ya. La yuradu mumridun ala musih. Tidak boleh hewan yang membawa penyakit itu didatangkan kepada hewan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. La yuridu sahibul ibili al-maridu ta'ala al-musih ala sahibul ibili sahiha. Yaitu tidak boleh pemilik unta yang sakit itu mendatangkan, membawa unta tadi kepada pemilik unta yang sehat. Dikhawatirkan nanti penyakit tersebar kemana-mana. Bal yakunu hadza lahu wirdun wa hadza lahu wird. Tapi hendaknya unta yang sakit memiliki tempat makan sendiri dan unta yang sehat memiliki tempat makan sendiri. Ada ladang sendiri atau mungkin apa? Padang rumput sendiri. Karena apa? Ini wirid ini datang ke tempat makan. Hatta la tahtalita, sehingga mereka tidak bercampur. Wa hadza min bab ittiqai asbabis syarr. Ini masuk dalam bab menghindar dari sebab-sebab keburukan. Kita yakin semua dengan takdir Allah, tapi kita berusaha untuk menghindar dari sebab-sebab penyakit dan sebagainya. Wa hadzal hadis, demikian pula hadis firra minal majdhum, larilah engkau dari orang yang terkena lepra, ittiqaan li asbabis syarr, demi menghindar dari sebab-sebab keburukan. Li annal mukhalatata qad tu'assir, karena percampuran itu terkadang akan berkesan, akan membawa kesan. Wa qad tusabbibul marad, dan terkadang akan menyebabkan penyakit.
biqadarillah, tapi itu dengan takdir Allah. Walihada qaul, maka dari itu Nabi mengatakan la yuridu. Nah, kalau di sini bukan da tapi du, boleh. Boleh yuridu, boleh yuradu. Dipisah lah. Ya. Ya, mumrid itu adalah apa? Hewan yang sakit. Tidak boleh hewan yang sakit didatangkan kepada hewan yang sehat. Manusia sakit muni kan mumrid. Sama, iya sama. Iya, harus ada karantin, betul, karantin. Karantin sama gila. Sambil diobati, diusahakan. Qal ma'aqaulihi la'adu warwalati yaroh. Padahal Nabi juga mengatakan tiada penularan dengan sendirinya dan tidak ada ramalan nasib sial. Wa qal firra minal majidum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena kusta seperti larinya engkau dari singa. Hatta singa pun kalau Allah tidak mengizinkan memakan kita tidak akan mampu. Tapi jelas kita wajib berusaha. Karena boleh jadi dengan sunnatullah ya memang singa akan makan kita juga. Ma'aqaulihi la'adu wa walatiyara. Li'anna hadhil asya'a qattu sabibu syukukan. Karena benda-benda yang seperti ini terkadang akan menimbulkan keraguan. Wadhonnan dan persangkaan. Minal mukhalid dari orang yang bercampur. Fayaqtaqidu i'tiqadal jahiliyah. Sehingga dia meyakini keyakinan jahiliyah, segalanya berjalan secara alami. Yang betul berjalannya adalah dengan takdir Allah. Kata beliau wali annallaha subhanahu qad yaj'alul mukhalatata sababan liqada'ihi wa qadari. Karena Allah subhanahu terkadang menjadikan percampuran itu sebagai sebab terjadinya takdir dia, takdir dan ketetapan, yaitu sakit atau apa. Fal wajibu ala sahibil ibilil jarba, maka yang wajib atas pemilik unta yang jarba, jarba itu adalah yang terkena penyakit kulit, ayaja'ala satiyaha wahdaha, menjadikan pengairannya itu berdisendirikan, ya ada sistem kuarantin. Wasahiha yakunu wahdaha, demikian pula yang unta yang sehat tempat minumnya juga sendirian. Wa antur ahadihi wahdaha wa antara, dan yang ini itu memakan rumput sendirian. Wa hadihi wahdaha, yang itu juga sendirian, yaitu jangan dicampur antara yang sehat dan yang sakit. Bu'dan an asbab intiqalil marad, demi menjauh dari sebab-sebab berpindahnya penyakit. Wa ma tusabbibu min dhununin wa syukuk, dan apa yang akan menyebabkan persangkaan dan keraguan. Wa qauluhu wa lahamah, alhamah ta'irun yusammal bumah. Hamah itu burung yang dinamakan dengan bumah, yaitu burung hantu. Idza waqa'a 'ala baiti ahadihim, kalau burung hantu itu hinggap di rumah salah seorang dari mereka, qalu yakhrubul bait, mereka mengatakan rumah ini akan runtuh. Au yamutu sahibuha, pemilik rumah ini, pemilik rumah ini akan mati. Yatasya'amun, mereka merasa sial kalau ada burung hantu hinggap di rumah tertentu. Fa'abtalallahu dzalik, maka Allah membatalkan keyakinan tadi. Ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza ta'ir laisa inda laisa indahu kah ya, laisa indahu khair wa laisa huwa sababun li khair wala syar, mungkin gitu ya, laisa indahu khair, burung ini tidaklah memiliki kebaikan, maksudnya kebaikan ataupun keburukan. Wa laisa huwa sababun, bagusnya apa, sababan li khairin wala syar, burung ini bukanlah sebagai penyebab kebaikan dan keburukan, ya tak ada kena mengena dengan kesialan atau kematian pemilik rumah. Fatuyur lal bumah walal ghurab wala ghairuha, burung-burung baik dia itu burung hantu ataukah burung gagak ataupun burung-burung yang lain,
sababun fil khairi, itu bukanlah ini sebagai sebab kebaikan wasyar ataupun keburukan, wal mahalik maupun kebinasaan, kecuali memang apa, dia adalah burung yang sangat ganas, burung besar yang memang mampu memangsa manusia misalkan, ya ini sesuatu yang masuk akal. Adapun tatoyur ini sesuatu yang tidak masuk akal. Iya, mungkin burung garuda. Tak tahu, mungkin mungkin burung elang yang besar sangat, mungkin atau apa nih, tak tahu. Raja Wali. Burung hantu. Iya. Qauluhu wala safar. Asyahrul ma'ruf, ya bulan yang dikenal, Muharram Safar. Tayib. Karena ba'dul jahiliyah yatasya'amuna fi Safar. Dahulunya orang-orang jahiliyah merasa sial dengan bulan Safar. Wala yatazawwajuna fi. Mereka tidak mau menikah di bulan Safar. Yang lain memilih apa? Mengatakan bulan Syawal itu sial untuk perkawinan. Masing-masing bulan disikapi buruk menurut sebagian kelompok, masing-masing kabilah lain-lain. Wa ba'dhum la yusafiru fi. Sebagian dari mereka tidak mau safar di bulan itu. Fa abtalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tasya'um bi safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan perasaan sial terhadap bulan Safar. Mungkin kalau di Indonesia apa ya, Jumat Kliwon katanya, atau orang barat ya itu apa, Jumat tarikh 13 dan seterusnya. Merasa sial dengan angka-angka tertentu dan hari-hari tertentu. Iya, Jumat Legi, Jumat Paing, istilah-istilah Jawa itu. Iya, banyak yang ambil dari Hindu, jelas itu. Itu nama pasaran, nama hari. Iya. Jumat Kliwon. Yang apa tuh, fungsi. Iya. Seperti itu di kalangan orang-orang Cina, Feng Shui, Hong Shui, masing-masing ada keyakinan aneh-aneh, India pun ada dan seterusnya. Iya jelas. Kalau sesuatunya masuk akal tak masalah. Kalau tidak masuk akal lah ini yang tatoyur. Kalau masuk akal, oh ini tempatnya tertutup, tidak pernah kena cahaya, tak pernah ada pergantian udara, ya masuk akal. Kalau penyakit tidak mau keluar, udaranya jadi pengap, jadi berpenyakit, itu masuk akal, tak masalah. Macam tenaga dalam rumah atau apa fungsi? Ya hidup jadi sempit, ya, terikat. Istri. Kalau statistik ini, macam lagi benda itu berulang-ulang, jadi kita jangkakan benda itu membantu. Kalau ada sebabnya, ma'ruf, sebabnya apa kira-kira? Lihat dari sebabnya. Musim hujan, lantrum banjir. Musim hujan. Itu tak masalah, itu masuk akal. Hujan banjir. Iya. Siapa duduk di lutung ya dahsyat. Masuk akal. Mungkin apa karena longkangnya tak baik misalkan. Nah, ini masuk akal gitu-gitu. Kita boleh mati yuk. Iya. No, tadi isol itu lalu. Iya. Agak tinggi ya. Tayyib, kita lanjutkan sedikit. Kata beliau di sini, wa akhbara annahu kasairi syuhur. Nabi mengkabarkan bahwasanya bulan Safar seperti bulan-bulan yang lain. Laisa fihi syai'un wala durrun wala naf'. Tak ada apa-apanya, tidak ada bahaya, tidak ada manfaat. Yaitu sekedar tarif dan sebagainya. Bukan dengan sendirinya mendatangkan kesialan atau keberuntungan. Wa qala ba'dhum inna hadabatun fil batn. Sebagian dari pensyarah mengatakan Safar ini adalah hewan yang ada di dalam perut, yaitu semacam apa, didan, yaitu dud, apa namanya, cacing atau ulat. Memang disebutkan dalam kitab syarah. Sebagian orang Arab mereka mengatakan Safar ini hewan yang di dalam perut manusia. Orang merasa sial kalau hewan itu terlalu banyak. Kalau ini masuk akal. Iya, kalau cacing terlalu banyak ya memang apa, orang jadi kurus, makanan protein gizi jadi kurang dan sebagainya. Ini masuk akal karena ada parasit di badan. Tusamma Safar, hewan dalam perut yang dinamakan Safar. Wal masyhur annahu Safar asyahrul ma'ruf.
yang terkenal, ini shofar yang ditiadakan oleh Nabi adalah bulan yang terkenal itu, yang ma'ruf itu. Tiada kesialan di bulan shofar. Qauluhu wala nau an-najm, yaitu nama bintang, wahidul anwa wal ghaul. Berarti yang tadi nau maksudnya adalah ramalan dengan perbintangan, ramalan bintang, ramalan nasib melalui bintang. Wal ghaul nau'un minal jin, suatu jenis dari jin yang dipanggil ghaul, artinya adalah hantu. Ya tasyakkalu linnas, mereka akan membentuk bentuk-bentuk tertentu pada orang-orang. Fisahari, di gurun pasir. Ya orang jadi salah sangka ini, oh itu ada jalan, padahal ternyata dia adalah apa, jalan buntu atau jurang barangkali. Orang terkena tipuan pandangan mata, terhipnotis barangkali. Ada wanita teriak-teriak minta tolong, tolong saya, padahal ternyata tak ada di situ. Kampung bumi ya? Mungkin gitu-gitu, atau ada anak kecil melintas, akhirnya apa, kereta jadi eksiden, padahal tak ada anak kecil. Nah ini istilahnya adalah ghaul, hantu. Nabi mengatakan tidak ada itu. Jelas hantu itu ada, seperti dalam dalil-dalil yang lain. Tapi maksudnya adalah mereka tidak mampu membahayakan tanpa seizin Allah. Nah, orang-orang sangat takut, sampai meyakini mereka pasti akan mampu membinasakan kita. Yang betul, tanpa seizin Allah tak akan mampu apa-apa itu. Baik. Alien. Ya boleh jadi itu jin, penampakan jin-jin. Iya. Jin pandai aja buat-buat benda terbang. Mereka sendiri boleh terbang kan. Wal mafawis, itu tempat-tempat yang membinasakan. Fa'abtala tiqadal jahiliyah, maka Nabi membatalkan keyakinan jahiliyah. Fil anwa, tentang masalah rasi-rasi bintang itu. Ramalan nasib dengan melalui rasi bintang, horoskop. Wa'tiqadahum fil jin, dan juga keyakinan mereka tentang jin. Jelas jin itu ada, tetapi tidak mampu membahayakan tanpa seizin Allah. Wa annahum yaf'aluna wa yaf'alun, keyakinan jahiliyah, jin berbuat ini, sehingga orang jadi takut kemudian memberikan persembahan-persembahan dan seterusnya. Wa annal amra biyadillahi jalla wa ala, dan Nabi menegaskan bahwasanya urusannya di tangan Allah jalla wa ala, jangan takut pada makhluk. Walihada yurwa anhu annahu alaihi salatu wassalam annahu qol, maka dari itu diriwayatkan Nabi mengatakan, fa idza tawwalatil ghilan fanadu bil adzan, kalau hantu-hantu itu bermunculan maka serukanlah adzan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Jabir. Baik, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, walam kualitinya tak tahu. Tapi ma'ruf di dalam riwayat Imam Muslim dari sanadnya sahih, dari jalur Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, tentang apa? Tentang masalah adzan. Kalau dikumandangkan adzan, setan itu akan lari terkentut-kentut. Makanya disebutkan di dalam hadis tersebut, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Suhail mengatakan, ayah saya mengutuskan saya dengan seorang pembantu ke suatu tempat. Tatkala kami tiba di, tatkala kami melewati suatu kebun, tahu-tahu ada panggilan. Maka kami periksa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian kami pulang ke rumah, saya cerita kepada ayah, tadi ada begini-begini. Maka Abu Shalih, Dakwan As-Samah, salah satu murid terbaik Abu Hurairah, mengatakan, kalau saya tahu engkau akan mengalami itu, aku tidak akan mengirimkan engkau lagi. Apa takut anaknya diganggu oleh jin? Boleh diculik oleh jin. Tapi kalau engkau mendengar seperti itu lagi, mendapati macam itu, kumandangkanlah adzan. Karena saya dengar dari Abi Hurairah, Nabi mengatakan kalau dikumandangkan adzan, setan akan lari. Baik. Ini termasuk di antara cara meruqyah kalau ada gangguan setan, kumandangkan adzan. Iya. Ila huna wa Allahu a'lam. Ya tak perlu mantra-mantra aneh-aneh. Cukup adzan, insyaallah dia tak kuat itu setan. Indonesia terkena sundel bolong. Ah itu lagi. Kepala dengan jantung. Iya betul. Indonesia.